Diributkan Dodi, Faisal sebut warisan Bibi dan Vanessa Angel tak seberapa. Faisal, ayah Bibi Ardiansyah, akhirnya mengungkap warisan lain. Sebab mertua Vanessa Angel itu tak tahu masalah ini heboh di masyarakat mengingat nominalnya tak seberapa. Nilainya tidak seberapa, hebohnya se-Indonesia. Kalau saya sebutkan, miris rasanya, kata Faisal di acara Hotman Paris Show. Hotman Paris lantas penasaran apa saja yang ditinggalkan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Ayah Bibi ini memberikan perinciannya. Warisan tersebut berupa tabungan hingga beberapa asuransi. Asuransi ada yang 113 juta rupiah, 20 juta rupiah satu lagi pendidikan untuk anak 500 juta, tapi baru keluar saat usianya 18 tahun, kata Faisal. Duit kalau perkiraan saya di tabungan bank 300 juta, itu akumulasi mereka berdua, ujarnya lagi. Faisal menekankan jumlah yang diterima itu belum ada potongan dari kredit. Kalaupun semasa hidup Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggalkan tunggakan, pastinya ada pemotongan. Kalau ada cicilan kredit dari bank dengan uang segitu, berapa sih sisanya? Kata Faisal. Tapi berapapun nominalnya, Faisal akan berjuang untuk cucunya Galaskai Andriansyah. Ini pula yang menjadi alasan sebagai wali atas bocah satu tahun tersebut. Mungkin uang saya lebih dari itu untuk memperjuangkan dia, tapi inilah yang akan saya lakukan, ujar Faisal.